Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan masih bergabung bersama kami secara virtual pengamat politik Hanta Yuda. Kita masih membahas Mas Hanta, seperti di belakang kita tanda tanya Prabowo ini pilih siapa. Jadi tadi kan kita sudah bahas ya mungkin dari sisi Gibran Rakabuming Raka, tapi tadi seperti yang disebutkan Vena sebelum commercial break, ada tokoh-tokoh lainnya juga, termasuk baru kita dengar juga misalnya Pak Erick Thohir atau Pak Yusril ini bahkan sudah mengurus SKCK. Ada juga sosok Erlangga Hartarto, ada juga Hovifah Indar Parawansa dari kader NU juga. Chance-nya masing-masing gimana Mas Hanta? Ya, pertama jadi menarik ya, keuntungannya Pak Prabowo belakangan, akhirnya kita bahas Pak Prabowo. Kenapa? Karena Mas Ganjar dan Mas Anies sudah ada kan cawapresnya. Jadi orang menunggu-nunggu ini, paling tidak yang pengen jadi cawapres masih ada harapan lah jadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Nah, memang dari nama-nama yang bergulir, ada 3-5 ya nama yang muncul selain Mas Gibran. Saya kira kalau mengurus surat administratif ini mungkin lebih pada langkah administratif mereka. Kalau ternyata diumumkan di tanggal 25 baru diputuskan, itu kan waktunya sangat singkat. Nah, jadi disiapkan dulu kalau-kalau begitu. Jadi saya kira memang ada beberapa nama yang akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo, semuanya punya plus minusnya. Kalau diumumkan oleh Kim itu, koalisi Indonesia Maju itu kan ada yang berbasis Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan luar Jawa. Nah, dari nama-nama tadi punya peluang Pak Yusril, Pak Erlangga, apalagi punya partai. Tapi belakangan kalau saya lihat prediksi saya tidak keluar dari 3 nama, yaitu antara Gibran, Erick Thohir dan Kofifah. Nah, 3 nama ini yang paling menguat menurut saya dari sisi kandidasi maupun dari sisi kebutuhan elektoral Pak Prabowo. Misalnya yang paling dicari kalau misalnya bukan Mas Gibran ini ya ceritanya, nah bagaimana solusi jalan tengah Pak Jokowi mencari satu figur yang masih terrepresentasi kuat dengan Pak Jokowi. Kalau kita bikin matriks apa namanya scoringnya di luar Gibran, termasuk Gibran lah dari semua nama, misalnya paling tidak yang 3 tadi. Kalau 3 faktor kan tadi saya bilang Agita, Fenaya, NU, elektabilitas dan Jokowi. Dari sisi Jokowi yang paling unggul Gibran. Setelah Gibran Pak Erick Thohir karena menteri dianggap paling dekat, yang sangat dipercaya, dapat tugas-tugas, bahkan jadi ketua panitia pernikahan putra presiden. Nah itu dapatnya dari Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, terasosiasi kuat setelah Mas Gibran. Kalau dari sisi NU, tentu Bu Kofifah yang paling unggul. Karena kita tahu beliau muslimat, ketua umum muslimat, dan seterusnya. Tapi Pak Erick juga punya kedekatan dari secara NU. Bagian dari PBNU. Nah, Gibran agak lemah di sini, di kedekatan terrepresentasi dari sisi NU-nya. Pak Erlangga maupun Pak Yusril juga jauh. Nah, ditambah satu lagi dari faktor elektabilitas. Kalau kita lihat dari tren-tren berbagai macam lembaga survei, Erick Thohir relatif tinggi, kemudian Pak Mas Gibran juga lumayan, kemudian Bu Kofifah juga lumayan. Nah, ini saya kira tinggal racikannya yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk mengambil dari sisi mana. Apakah misalnya dari sisi NU tidak terlalu determinan? Karena kita belajar dari 2004, Pak Hasyim Muzadi Ketua Umum Maju, Pak Soluddin Wahid juga jadi wakilnya Pak Wiranto, justru kalah berhadapan dengan Pak SBJK, yang Pak JK bukan pengurus PBNU, tapi ya punya kedekatan dengan NU. Bisa jadi itu racikannya. Okay. Atau sisi elektabilitas yang diperlukan, atau Pak Prabowo memang ingin mengejar Pak Jokowi, ya pilihannya di Mas Gibran. Nah inilah hari-hari di mana mereka mengkalkulasi 3 hal, Agita, Vena. Okay. 3 hal Pak Jokowi hari ini. Satu, eskalasi isunya. Kalau isu politik dinastinya ini, persoalan hukum DMK-nya ini dianggap akan turun, bisa dihadapi atau tidak. Yang kedua, dampaknya ke Pak Jokowi terhadap legitimasi dan tingkat kepuasan seperti apa? Apakah ini akan aman, akan relatif landai lagi, atau maka eskalasinya tinggi? Dan yang ketiga, peluang kemenangan. Jadi kalau dikalkulasi ketiga itu positif, saya menduga Pak Jokowi akan mengambil kesempatan ini Gibran menjadi wakil. Tapi kalau ragu, peluang kemenangannya belum aman, ya saya kira mungkin Gibran tidak jadi maju. Ini yang mungkin dikalkulasi beberapa hari ke depan. Oke. Apalagi Sekjen Gerindra juga sudah memberikan ciri-ciri lah, spill-spill kode-kode dari cawapres pendamping Prabowo. Ciri-cirinya ini anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Apakah memang Gibran Rakabuming Raka ataukah bisa jadi Erick Thohir? Ya, nah, kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Bisa dua-duanya. Baik, kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan. Ya. Antara dua itu, kalau mau dikerucutkan sekarang mengarahnya antara Gibran dan
Erick Thohir. Tapi Gibran keunggulannya dia memiliki akseptabilitas di koalisi, pasti diterima karena Pak Jokowi faktornya. Tapi dari sisi Gibran akseptabilitas koalisi tinggi, yang kedua terasosiasi kuat ke Jokowinya tinggi. Kalau Mas Erick Thohir itu kekuatannya dari sisi elektabilitas, dia okay. lebih merata kekuatannya di beberapa teritorial. Yang kedua Pak Erick kelemahannya di akseptabilitas partai, apakah partai-partai lain menerima gitu. Ya inilah saya kira harus mengambil keputusan seperti apa Pak Prabowo dan Pak Jokowi penentunya ditambah para ketua umum partai. Ada waktu beberapa hari. Oke, masih ada beberapa hari terakhir, masih ada beberapa hari lagi sebelum nanti menuju tanggal 25 dan kita akan menantikan siapa sebenarnya pasangan jodoh politik dari Prabowo Subianto. Tapi terima kasih sekali lagi pengamat politik Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat-sehat selalu Mas Hanta, selamat siang.